Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Yang semoga saya dan sahabat semua tetap diberi kesehatan, keselamatan, terus yang berlimpah serta kemurahan dalam segala urusan, Lur. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang bahagia ini ya, setelah saya di video kemarin tak buatin video cara buat kopling suntik ya. Sekarang seperti apa teman cara kerja kopling suntik pada sepeda motor. Jadi di sepeda motor yang kopling otomatis itu pasti ada segitiga seperti ini ya, Lur. Nah, ini. Ini juga ada noknya. Jadi ini enggak rata, ada noknya 3. Di sini juga ada noknya 3 seperti ini ya, Lur. Jadi ketika ini ditarik ke atas, dia akan lebih tinggi ya, dia bisa mendorong tutup hose kopling ya, kan seperti ini ya kurang lebih ya. Ketika ini ditarik ke atas ya, ini akan narik Lur, ini akan keluar menonjol. Karena apa? Karena ini mata segitiganya, ini gotrinya atau bundarannya, dia akan juga ikut naik ya. Jadi akan bisa mendorong hose koplingnya ini ya, tutup hose koplingnya agar kopling bebas ya. Di Supra Karisma bisa, soalnya Supra Karisma ada di samping kanan ya sini. Di Vega ada di blok kiri belakang magnet ya. Di Vega juga sudah tak buatin caranya untuk membuat kopling tembak ya atau kopling suntik. Kalau untuk di Shogun nggak bisa Lur, soalnya Shogun segitiganya ini berada di sebawah sini ya Lur, di bawah hose kopling. Jadi kalau dikasih kabel nanti pasti terkena hose kopling, jadi nggak bisa. Kalau di Shogun bisanya paling ya kopling tempel, itu bisa. Kopling tempel sebenarnya juga bagus, tinggal bagaimana Anda memasangnya ya, menambah kekuatan, soalnya pelatnya agak tipis di kopling tempel itu. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah hidup kita akan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Lur, agar tidak ketinggalan video yang terbaru lainnya. Dan cek aja video yang ada di channel saya, karena sudah tak share video-video yang jauh bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.